Selamat malam teman-teman. Tadi hari ini, persis banget hari ini, kita sudah melaksanakan sebuah workshop fotografi dengan tema yang cukup menarik. Dasar-dasar lighting untuk fotografi portrait. Alhamdulillah, pesertanya oke-oke. Seru kelasnya, antusiasmenya bagus banget. Kita senang banget bisa sharing sama kalian. Untuk next-nya, mungkin kalian bisa ikut untuk kelas reguler untuk pendalaman materi-materi, kita bisa saling sharing di situ. Kemudian kita bisa nambah ilmu-ilmu baru, punya teman-teman baru, dan yang pasti kita bisa berkreasi bareng di dunia kreatif yang tanpa batas. Ciao. Thank you. Nama saya Hafiz Farhoroji, mahasiswa ESA Unggul jurusan DKV. Setelah saya mengikuti workshop fotografi di BDC ini, awalnya saya dengan fotografi itu sangat nol banget, tidak mengenal apa itu fotografi. Tapi semenjak saya ikut di workshop BDC ini, saya mulai terbuka dengan apa itu fotografi. Jadi workshop ini sangat berguna banget bagi saya, dan manfaatnya juga sangat banyak untuk saya bagi pemula yang baru mengenal dunia fotografi. Terima kasih, sukses buat BDC ke depannya. Semenjak ikut apa ini, jadi nambah pengetahuan. Setelah ikutin workshop ini tuh kita nambah ilmu banyak banget. Kayak misalnya basic-basic fotografi, basic-basicnya kamera, gimana sih cara ngatur-ngatur kamera yang benar. Tadinya kan kita nggak tahu sama sekali. Tapi gara-gara ikut workshop ini tuh kita jadi banyak ngerti banyak hal gitu. Kayak soal positioning lighting yang bagus dan benar itu kayak gimana. Terus cara ngatur pencahayaan di kamera itu kayak gimana. Jadi setelah ikut workshop ini, saya mendapatkan pengalaman baru, terus dapat ilmu-ilmu tentang ngambil gambar yang bagus tuh kayak gimana. Terus jadi kita juga makin ngerti cara pakai kamera yang benar kayak gimana. Mentornya juga baik-baik ya, gitu. Jadi semua lancar sih. Jadi lebih ngerti gitu tentang kamera fotografi gitu sih.